Ada, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Durian Star. So hari ini kita di Sungai Petani. Jadi jalan ni daripada Tikam Batu nak PSP. Jadi kita jalan-jalan, kita ada nampak satu jagung manis, jagung kukus kap. So kita tak tahu sebab saya ada ujung-ujung diorang cakap kedai ni memang special lah jagung ni. Jadi jom kita tengok apa yang special kat ni. So sebelum tu jangan lupa subscribe Durian Star, follow Instagram kita orang dan dan Facebook kita orang. Jom. Okay, apa special ni? Apa yang special dekat sini? Special sini, pakcik jual jagung. Jual jagung? Aneka jagung, ayak jagung, jagung cawan. Jagung kuih? Jagung kuih. Jagung kuih? Ada yang tongkuih tu ada, yang cawan tu ada. Okay, kalau macam tu bagi semua satu-satu. Ayak jagung. Jagung kap dengan jagung sebatang. Jagung batang satu. Buat jagung tu. Lama ada cik sini? Kalau ikut tu 3 tahun lebih lah. Oh, 3 tahun lebih juga sini lah. Memang selama ni full time jual jagung lah. Memang jual jagung sepenuh masa. Hari Jumaat pagi cuti. Oh, Jumaat cuti. Jumaat cuti. Dia punya waktu buka tu berapa? Pukul 12 start pagi niaga sampai pukul 7 petang lah. 7 petang lah. Waktu tengah hari lah. Ya, tengah hari. Tengah hari baru start niaga. Patut Jumaat tu. Jumaat tutup. Ini satu tutup. Tempat ke ada 2-3 tempat? Tak, tak. Saya baru ada satu tempat ni. Fokus kat sini dululah. Ada Facebook ke apa, Pakcik? Instagram ke? Instagram, Pakcik tak ada. Facebook dah? Facebook ada. Nama kedai dah? Facebook Pak D. Jadi ini boleh dikatakan Pak Tua Pak D ayak jagung. Pak D ayak jagung. Kalau saya baca Pak D air jagung. Pak D air jagung. Ayak ke air? Pak D air jagung. Kalau orang sini baca Pak D ayak jagung. Ini dia punya jagung. Kita Pakcik pakai jagung fresh saja, tak pakai jagung frozen. Tanam niri ke, Pak? Tanam niri ke? Pakcik ambil awang. Kiranya ada sebenarnya tetap. Ada, kan? Tak. Pakcik ambil niri di ladang. Ambil niri di ladang. Hari-hari ambil di ladang. Sekali ambil tu berapa banyak, Pakcik? Hari-hari ke, seminggu sekali ke? Tengok keadaan. Hari-hari ambil. Hari itu kadang-kadang 2 buli macam tu je lah. Dia boleh lah. Boleh lah. Banyak, Pak tu. So macam biasa bubur margarin pakcik special sikit pakcik, buah butter cup. Oh, buah butter cup. Pakai original butter cup. Dia rasa lemak dia lain tau. Lemak lain. Butter cup ni dia kadang-kadang orang pakai pelangi. Tu lagi tak syok. Ini memang premium lah, premium. Dia memang rasa sedap dengan lain lah. Satu lah. Sebab jagung dia fresh. Jagung fresh. Pakai buttercup lah. Buttercup. Batu ni pun kukui kan? Jagung kukui. Yang ni, yang biasa ni, tak ada lada. Yang satu ni, pakcik bubur lada. Dia ada dua? Dia ada dua. Astra ni lada putih. Lada putih kan? Ni ikut customer request lah. Tapi kalau ikut yang berlada ni laju lagi je lah. Laju lagi lah saya nak. Saya tak pernah jumpa lagi. Elok lah mai sini. Kiranya apa tu, rasa baru. Alright, ini ada lada. Lada sulah lah, lada putih. Lada sulah ya, dia panggil lada sulah. Tu dia atas topping ni. Ini dah yang kukus satu dah, noh. Ini satu lah. Yang kukus tu kan saya apply macam tu juga. Apply margarin, apply buttercup,
Kemudian kalau nak lada, kita bubur lada. Kalau customer request lada, kita bubur lada. Okey, okey, okey. Macam ni, biasa kan lada? Lada. Lada, bubur lada. Sebab, bukan nak kata apa, Cik. Biasalah makan jagung tak lada. Sebab satu tu dah ada yang biasa. So, kadang-kadang kita nak rasa manis jagung tu sendiri. Tak nak ada ni kan? Ini tak apa, ni ada lada tak apa. Sebab satu tu dah tak nak kan? Bubur garam. Susu. Pakcik bos paruh pun boleh ingat? Lada bos paruh tak? Bos paruh lah. Belah-belah ni lah. Belah sana tak payah? Saya bos belah. Belah atas. Saya gigit dua-dua. Alright. Baik. So, siapa-siapa orang Penang, Perak, orang KL balik kampung ke, orang Johor, Miami nak nuri ke, boleh singgah dekat jalan ni daripada Tikam Batu nak ke Sungai Petani. Ni apa nama tempat, Cik? Ini Taman Merbau dia panggil. Taman Merbau? Taman Merbau, bawah ni. Taman Merbau tu dia di atas. Oh, okey. Bawah sikit. Area sini dipanggil Tikam Batu lagi lah. Okey. Padang Tebusu. Sebelum saya cerita sebelum Padang Nusu lah. Sebelum Padang Nusu. Memang dia ada tepi betul-betul tepi jalan lah. Kalau memang boleh pasang macam tu. Pakcik ni elok parking cantik lah. Dia parking kot kona macam tu. So memang boleh nampak. Boleh mai. Kita tengok. Jagung dah siap. Kap dah siap. Atau yang jagung. Buat yang tengok je lah. Berapa cik? Berit? 6, 8. 1-2 ringgit. Oh, 1-2 ringgit. 5-2 ringgit. Ya. Okey, baik. Semua 2 ringgit. Okey, baik. So, memang murah dapat pakai jagung fresh 2 ringgit sahaja. Harga-harga ni lah. Orang-orang Mannheim macam kita ni memang singgah lah. Memang kasih. Terima kasih. Kita rasa fresh. Tak sedap macam kita tak sedap. Sedap. Okay. So ni air jagung dah sangat bila kena duduk tengah panas. Tu dah. Kita memang panas-panas ni air jagung memang elok. Macam mana Habinok makan jagung, dia punya lemak, dia punya aku tak boleh nak kata, memang sedap bang. Korang-korang semua kalau rasa nak minum air jagung special, boleh datang rasa air jagung ni. Memang terbaik. Lemak dia, jagung dia, dia punya manis jagung dia tu memang terbaik. Semua ada dalam satu cup, RM2 sahaja. Kita rasa lain pula. Air memang terbaik ni. Lemak dah cukup. Yang ni kosong kan? Yang ni tak ada lada. Yang tak ada lada. Dia punya atas tu kalau kita boleh nampak tu, dia punya buttercup tu memang sangat-sangat menyelerakan. Dia fokus lah. Okay. Kita rasa jagung ni dia best dia sebab dia jagung memang ambil pada ladang tau. Oh Allah. Sedap weh. Nggak main rasa lah. Okey lah. Weh, manis weh. Memang sedap. Mata baik. Halo. Yang ini ada lada. Saya tak makan sangat jagung dengan lada. So, kita tengok rasa macam mana. Saya pedas, saya tak biasa makan jagung pedas. Kita tanya cameraman ke macam mana. Mana tak? Mana? Oh, rasa lah ada hitam dia. White paper dia kan? Dia kepada-pada lah. Siapa yang nak rasa fusion, yang nak rasa sesuatu rasa baru, boleh try yang ni. Memang kiranya, memang sesuai lah. Tapi sebab saya kurang makan lada putih, jadi saya tak boleh nak bagi review sangat. Tapi memang ngam. Dia punya manis jagung dengan komuniti memang okey. Siapa yang suka rasa fusion, rasa lain pada lain, boleh try. Sudah pula. Ini yang terakhir lah. Ini. Saya
Gedek. Besar jagung dia. Jagung dia besar bang. Ini jagung dia. RM2 sahaja. Mana? Ini macam memang boleh singgah. Sangat biasa, sangat kiranya dengan RM2 korang boleh dapat rasa yang sangat istimewa. Ala-ala hotel lah nak cerita. Tapi harga tepi jalan, kedai pun tepi jalan. So jangan lupa boleh datang Pak D air jagung. Boleh rasa pelbagai aneka rasa jagung, daripada jagung kap, jagung buah jagung, ataupun tak tahu ni buah ke sayur jagung dan air jagung. Di area jalan daripada Tikam Batu ke Padang Kungsu, belum Padang Kungsu. So jangan lupa juga subscribe Bergan Star, follow Instagram Bergan Star, dan follow kita punya Facebook. Assalamualaikum.